kang ngene kok dibanding-banding ke saing-saing ke ya mesti kalah. Loh, masih mulai tuh jebul. Ya Allah, ya Allah. Bilang dong, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plants lover semuanya, apa kabar? Anda sehat? Saya sehat? Tanaman juga sehat semuanya. Ini nih teman-teman, kesibukanku di rumah salah satunya gosok-gosok daun biar keluar jinnya. Ngaco anda, biar bersih teman-teman, biar sehat daun-daunnya. Di sini aku akan memperkenalkan salah satu jenis philodendron yang aku sukai teman-teman. Ini dia philodendron bipenni folium. Ada yang bilang juga ini philodendron violin. Ada juga nih teman-teman yang bilang ini adalah philodendron dasi kupu-kupu karena bentuk daunnya seperti dasi kupu-kupu. Seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah bentuk yang udah mature, yang udah tua. Nih. Ini dulu aku pelihara umurnya sekitar 1 setengah tahunan, bisa jadi tinggi lebih dari saya nih. Udah hampir udah 2 meter up lah. Nih. Bentuknya yang unik ini, jadi aku sangat senang sekali teman-teman. Nih. Cakep banget. Ini dia philodendron bipenni folium atau violin. Kira-kira segini waktu aku pertama kali adopsi teman-teman nih. Ukurannya segini. Ini bentuk mudanya seperti ini. Dia belum mature. Nah, sekarang umur kira-kira 1 setengah tahun, jadinya segede ini, bisa buat payungan, teduh banget seperti itu. Oh iya teman-teman, tips biar daun bisa cepat gede seperti ini teman-teman, sekali lagi gunakan turus. Nah nih, turus yang seperti ini teman-teman. Ini di sini aku pakai turus jaring, turus mika jaring yang size-nya besar, jadi daunnya tumbuhnya juga maksimal. Nah, seperti itu pertumbuhannya, daun enggak gede, enggak kecil, dia langsung maksimal terus. Nah, kalau ini maaf ya, kalau ini pakai turus yang di lilit-lilit tali nih seperti ini, dia malah nggak mau masuk nih, akar-akarnya nggak mau makan, nutrisinya nggak ada seperti itu, jadi kurang sehat. Oke, bye plants lovers, demikian tadi review dari philodendron bipenni folium dengan menggunakan turus custom, yaitu mika jaring custom seperti ini. Ini saya menggunakan lebarnya setelapak tanganku teman-teman. Nah, teman-teman bisa request sesuai dengan kebutuhan tanaman teman-teman ya. Seperti itu, biar pertumbuhan tanaman teman-teman maksimal, pertumbuhan daunnya maksimal, bisa segede ini teman-teman. Nah, gede banget kan? Nih. Oke, plants lover, terima kasih yang udah menonton video ini. Semoga menginspirasi ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.